melakukan tarian yang memamerkan keindahan bulunya untuk menarik perhatian sang betina. Dengan tubuh kecilnya dan tariannya yang seolah-olah membawa dua kipas, membuatnya seperti menjadi seorang penari yang profesional. Kemudian, sampai ke luar negeri, kekayaan flora dan faunanya sangat unik dan beragam. Tak heran jika Papua dijuluki sebagai secuil keindahan dari surga. Salah satu dari keindahan faunanya adalah burung cendrawasih. Siapa sih yang tak tahu dengan burung yang satu ini? Burung yang terkenal dengan keindahan bulunya ternyata memiliki banyak spesies.